itu seperti saya katakan tadi bahwa kita melakukan sosialisasi ke rekan-rekan kita, pengurus yang ada di desa-desa, sehingga animonya masih tetap sama dengan vaksinasi yang pertama. Vaksin ini sangat bermanfaat bagi saya, khususnya pelajar, karena tidak usah mencari tempat vaksin yang lain, jadi lebih mudah dan pelayanannya pun baik. Ya, untuk semua masyarakat saja bisa semua dapat, nggak harus ke fasilitas kesehatan, maksudnya nggak harus.